Kami undang juga Bapak Kapolres untuk mendampingi. Oke, sebentar, biar posisi Beb nanti situ, Bang. Ya, sesaat lagi kita akan menyaksikan tendangan final Liga Desa Nusantara 2017 dan kick-off Liga Desa Nusantara 2018. Jadi selain acara hari ini tendangan final, kan, tapi juga ini akan menyambut, ya, menyambut kick-off Liga Desa Nusantara yang akan diselenggarakan tahun depan, yaitu 2018. Betul sekali. Yang diharapkan tidak hanya di Provinsi Jawa Barat dan juga di Provinsi Banten, tapi juga ini seluruh
seluruh kabupaten yang ada di Indonesia, Nabila. Betul sekali, dan tentunya ini kan program unggulan, unggulan prioritas yang dicanangkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tentunya diharapkan agar bisa membangun desa. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, tendangan final Liga Desa Nusantara 2017 dan kick off Liga Desa Nusantara 2018 telah dilakukan ya. Wow, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Eko Putro Sanjoyo yang telah berkenan untuk melaunching kegiatan launching hari ini, yaitu Liga Desa Nusantara. Betul sekali. Tepuk tangan sekali lagi. Dan Liga Desa supporter dari Kabupaten Karawang dan juga Tasikmalaya. Mana supporternya? Dan Liga Desa Nusantara 2017 ini juga merupakan salah satu 4 prioritas program. Terima kasih Bapak dan juga rombongan. Terima kasih sekali lagi Bapak Eko yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk bergabung kemari ke Purwakarta untuk turut mendukung dan mensukseskan Liga Desa Nusantara 2017. Betul sekali Nabila ya, karena Liga Desa Nusantara 2017 ini juga merupakan 4 prioritas program dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Ada Purkades, Bumdes, Bumdesa dan juga Raga Desa. Baik, hadirin kita akan Terus. Ya, provokator aja.